Untuk bahan sambal penyek, 2 biji tomato, 6 ulas bawang putih, 3 kiub belacan, 200 gram cili padi, 2 biji cili besar, sedikit bilis, ikan bilis, garam, gula, cukup rasa. Mula-mula kita akan panaskan kuali. Kita masukkan minyak. Mula-mula kita akan goreng ikan bilis. Kita akan masak. Kita angkat. Lepas tu kita gorengkan semua bahan ni sehingga layu. Untuk sambal penyek ni biasanya sambal tumis, eh? Sambal tumis. Tapi ni kita akan buat cara kita sendiri. Okey, kita boleh angkat kita punya sambal belacan dulu. Kita masak. Okey, dah satu-satukan layu. Baru masak. Kita angkat semua. Okey, ke semua bahan ni kita akan kisar. Okey, bahan kita dah kisar tadi, kita tumis balik. Kita masukkan perasa garam, gula, perasa sekali. Dan kita tumis sehingga masak lah. Okey, siap lah ayam sambal ayam penyek.